nih Hiatul yang apa namanya tadi juga udah nanya-nanya. Banyak banget ada yang streaming dari Sukabumi, ada yang juga Palembang, terus yang dari Twitter ada siapa aja nih? Oh, ada yang Banyumas, ada yang Sidoarjo, ada yang di Padang juga. Wah. Terus tadi ada yang minta diucapin happy birthday. Happy birthday sweet 17, makin cantik ya. Asik. Gak bisa tidur ini anak orang yang ada ntar. Ya, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol lagi. Ini sekarang gue mau tanya ke Elang deh. Tadi dari tadi belum ada suaranya nih. Sejauh ini gimana sih ngelihat adiknya sendiri gitu dari 5 tahun lalu punya fanbase yang namanya Silovers gitu kan. Ada mungkin kebanggaan tersendiri apa gimana gitu, atau mungkin malah pengen punya fanbase yang namanya Illuvers mungkin. Udah ada. Oh, oke. Okay. Tete ya, aku mah enggak tahu. Pura-pura enggak tahu. Apa namanya kalau ini kalau Elang? Apa? Kalau Elang apa fanbase-nya namanya? Enggak tahu punya. Apa mungkin Mas Gigi mau bikinin nanti? Oh iya, boleh. Pi Kak Gigi. Habis ini kan udah ada. Oh, udah ada, Bu. Illuvers. Illuvers. Ini gimana sejauh ini mungkin Elang juga pasti ke kalau misalkan pas lagi kemana-mana gitu kan ikutan ketemu. Gimana sih Illuvers ya, Silvers ini? Apa ya? Kalau menurutku sih cukup apa ya? Kompak lah dari dulu sampai sekarang ya, enggak meskipun enggak begitu banyak yang nambah tapi tetap terus apa ya, kompak gitu. Setiap, yakin nggak ada yang yakin nggak begitu banyak nambahnya? Ya ada lah, tapi kan nggak tahu. Seru-seru anaknya. Seru. Silvers biasa. Foto-foto bareng, main-main ke rumah biasanya. Oh, main ke rumah juga. Jadi nggak cuma di meet and greet gitu. Jadi kadang-kadang banyak juga yang sering main ke rumah gitu. Sampai kadang-kadang Kak Gigi capek nih kalau aku lagi ngapain ya lagi. Kalau misalkan sejauh ini yang disekalian kan emang Silvers banyak kan cewek ya. Ada gak sih yang sampai nekat nembak Caka? Nembak? Atau mungkin apalah mengungkapkan perasaan itu ada gak sih? Nembak bapaknya lah dia. Yang dua-duanya kita nekat buat nembak. Apa ya? Kalau langsung sih enggak pernah. Kalau langsung enggak pernah. Tapi kalau di Twitter banyak. Oh. Kalau di Twitter kayaknya bukan cuma Silvers ya, segala umur kayaknya itu. Tapi nah, kalau Elang mungkin Ada, tapi dulu. Waktu zaman beneran ini serius. Diceritain dong. Waktu itu dulu pas Caka ikut Idol Cilik. Pertama itulah kode-kode. Kode-kode. Lama-lama. Lama kan aku seneng kan ngumpul. Itu dukung Caka tuh kan suka sepi-sepi hari. Pas banget ini barusan Jessica refresh SMS. Ada yang nanya, ini adalah Ira dari Jakarta ya. Yang nanya untuk Elang, Mas El sekarang pacarnya siapa? Oh, jomblo, saya jomblo. Kalau misalkan apa namanya? Loket punya... ambil nomor Anda.
nih. Udah berapa lama pacarannya katanya? Ada yang nanya. Ada tadi si Ira di Jakarta juga nanya kayak gitu. Oh, siapa? Ira, nanya. Caka. Oh, nanya ke Caka, heeh. Aku berapa ya? Udah lama. Udah lama pokoknya ya. Biasanya baca pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Di Twitter tadi juga banyak kayaknya yang udah nanya-nanya. Sebentar.